Dua pekerja kebersihan terjebak di sebuah gondola di ketinggian sekitar 18 meter di salah satu universitas di Jalan Pemuda, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Keduanya terjebak di lantai 6 gedung setelah salah satu tali gondola putus saat keduanya tengah membersihkan gedung. Petugas pemadam kebakaran yang menerima laporan bergerak cepat ke lokasi untuk melakukan penyelamatan. Evakuasi pun diwarnai ketegangan. Petugas harus turun menggunakan tali ke lokasi gondola. Butuh waktu 45 menit hingga akhirnya kedua pekerja berhasil dievakuasi. Kedua pekerja langsung diberikan penanganan medis. Talinya sono ada kendor. Oh, kendor. Itu langsung ambruk gitu aja ya? Langsung ambruk aja, Bang? Kelilit, Pak. Hah? Iya, maksudnya enggak bisa turun. Oh, kalau abangnya kelilit seling. Mungkin jadi penyimbang daripada gondola itu sendiri, dia langsung turun. Berat saat dia turun ada suatu hentakan. Iya. Pondasi yang di atas itu langsung ikut turun karena suatu hentakan tertarik ya, Pak. Tertarik. Petugas damkar juga mengevakuasi besi penunjang di lantai 8 agar tidak terjatuh. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Desa Sesawat, Kecamatan Armada, Lombok Barat, memiliki wisata alam yang dekat dengan pemukiman, sebuah sungai jernih bernama Bawa Are. Saking jernihnya, sungai ini disamakan dengan wisata Sungai Are yang ada di Swiss. Di sini pengunjung bisa menikmati sensasi mandi dengan air jernih, yang airnya mengalir langsung dari kaki Gunung Rinjani. Selain itu, Anda juga bisa mencoba river tubing mini dengan pemandangan pepohonan yang rindang. Dijamin, penat akan hilang di sini. Setelah penat bekerja satu bulanan, kita perlu refreshing. Nah, untuk mengembalikan energi-energi positif, biar lebih fresh, itu biasanya liburan yang bernuansa alam. Oh, karena kan satu kali itu jalur dari sana kan kita bisa kayak rafting gitu kan, pakai bannya. Pokoknya itu sih. Wisata Bawa Are berjarak 25 km dari pusat kota Mataram dan bisa ditempuh dengan waktu 1 jam saja. Harga tiket masuk dibanderol hanya Rp5.000 dan Anda sudah bisa menikmati kesejukan dari air sungai yang bening ini. Dari Lombok Barat, Nuzakir Aidus melaporkan. Perayaan ulang tahun ke-17 anak seorang mantan kepala desa Sungai Ketupak, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, membuat heboh dunia maya. Selain menggunakan kostum layaknya baju kerajaan dengan mahkota yang melekat di kepala, ruangan yang digunakan pun didominasi warna merah. Puncak kehebohan terjadi saat sang gadis diberikan hadiah supercar senilai Rp2,1 miliar dari orang tuanya. Meski banyak yang berdecak kagum, perayaan ulang tahun yang super mewah ini juga menuai beragam komentar, termasuk mempertanyakan asal dari kekayaan sang mantan kades yang disebut-sebut sebagai Crazy Rich di kota Palembang. Menurut Kepala Dinas PMD Kabupaten Oki, mantan kepala desa itu diketahui bernama Nedi Kuswira. Ia menjabat kepala desa Sungai Ketupak dan berakhir pada tahun 2021 lalu. Nedi Kuswira diketahui merupakan seorang pengusaha di bidang lahan yang ditekuninya jauh sebelum menjadi kepala desa. Waktu menjabat kepala desa memang ada kegiatan sampingan. Karena kan kepala desa ini hanya jabatan, tetapi di luar dari situ rata-rata kepala desa sebelum menjadi kades itu memang sudah punya pekerjaan tetap. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang nelayan di Bangka Selatan diserang buaya saat sedang mencari udang di laut. Akibatnya korban mengalami sejumlah luka di tubuhnya dan langsung dibawa ke RSUD Bangka Selatan. Buaya, tolong! Baharudin, kakek berusia 75 tahun, warga dusun Mempunai, Desa Serdang, Kabupaten Bangka Selatan ini terkapar diserang buaya saat sedang mencari udang di laut. Akibat gigitan buaya, korban mengalami luka di bagian paha dan punggung dan langsung dibawa ke RSUD Bangka Selatan. Hingga kini korban masih dalam perawatan. Nah, jadi kami selamatkan bapak itu. Setelah itu kami sambil teriak minta tolong itu. Nah, minta tolong itu. Saya juga shock ya, karena nggak pernah lihat kejadian seperti itu, benar shock saya itu. Agar tidak terjadi peristiwa serupa, petugas BPBD dan Damkar Bangka Selatan bersama warga melakukan pencarian buaya di sekitar perairan. Dari Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung, Wiwin Suseno, iNews melaporkan.
Pemirsa, Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Riau nyaris adu jotos di depan umum saat acara pelantikan pejabat sementara penghulu Datin dan Datuk Penghulu. Peristiwa yang viral tersebut terjadi saat Wakil Bupati menanyakan soal pelantikan karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Peristiwa memalukan dan tidak terpuji antara Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir ini terjadi saat pelantikan pejabat sementara Datin dan Datu Penghulu di Jalan Lintas Pesisir, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Saat acara sedang berlangsung, Afrizal Sintong dan Sulaiman yang duduk berdampingan sempat terlibat pembicaraan serius hingga akhirnya sang Bupati berdiri mendorong wakilnya. Keduanya nyaris adu jotos, beruntung kedua kepala daerah ini berhasil dipisahkan oleh ajudannya. Atas kejadian ini, puluhan pejabat sementara Datin dan Datu Penghulu batal dilantik. Menurut Wakil Bupati Rokan Hilir, peristiwa yang viral di media sosial itu terjadi saat ia bertanya soal pelantikan yang tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Saya nggak pernah merasa bertengkar dengan Bupati. Yang ada secara tanda kutip, saya dizalimi oleh Bupati. Bukti dizalimi apa? Setiap acara-acara pelantikan di 2023 ya khususnya ya, itu tidak ada konfirmasi, tidak ada apa, tiba-tiba lantik. Namun hingga saat ini belum ada keterangan dari Bupati Rokan Hilir. Hal ini diharapkan bisa menjadi pembelajaran agar tidak terjadi di daerah lain. Dari Rokan Hilir Riau, Indrayus Rijal, iNews melaporkan. Pemirsa, asik memainkan ponsel sambil berjalan kaki, seorang pelajar di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur menjadi korban jambret berkostum ojol. Sementara di Kendari, Sulawesi Tenggara, akibat terpengaruh minuman keras, seorang oknum anggota polisi menembak pacarnya sendiri dengan senjata api jenis revolver. Pelajar wanita yang sempat pamit untuk fotokopi ini langsung menjerit tatkala ponsel yang tengah dibawanya dijamret pria berseragam ojol di Jalan Makam, Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Meski sempat mengejar pelaku, namun akhirnya korban hanya bisa menangis karena pelaku langsung tancap gas. Akibat mabuk minuman keras, seorang oknum polisi yang bertugas di Polres Kuala Timur menembak pacarnya dengan menggunakan senjata api di sebuah kamar perumahan BTN, Poasia, Kendari, Sulawesi Tenggara. Akibatnya korban mengalami luka di bagian dada kiri dan harus mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Bahtera Mas. Berpura-pura ingin membeli barang, seorang pria mencuri dua tabung gas 3 kg di sebuah warung kelontong di Jalan Bona, Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Pelaku melancarkan aksinya di saat pemilik warung berada di dalam rumah dan korban baru menyadari setelah melihat tabung gas berkurang. 13 ruko pakaian di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ludes dilalap si jago merah, sementara hujan deras yang mengguyur wilayah kota Bekasi, Jawa Barat sejak sore hingga malam hari membuat ratusan rumah warga di Perumahan Jati Bening, Permai, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. Warga dan pedagang langsung panik saat melihat api telah berkobar membakar 13 unit ruko pakaian di Jalan Candrabaga, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ada musibah. Mereka berusaha mengevakuasi barang berharga yang ada di dalam ruko karena api yang diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik ini terlanjur membesar dan tak terkendali. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat sejak sore hingga malam hari membuat ratusan rumah warga di Perumahan Jati Bening Permai Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat terendam banjir dengan ketinggian antara 60 hingga 80 cm. Kondisi ini membuat aktivitas warga terganggu dan warga terpaksa menggunakan perahu karet dari BPBD Kota Bekasi. Gunung Semeru kembali alami erupsi dengan menyemburkan kolom abu vulkanik setinggi 1.300 meter mengarah ke sisi timur laut. Letusan juga disertai guguran awan panas dengan jarak luncur sejauh 800 meter ke sisi tenggara atau mengarah ke Besuk Kobokan. Pemirsa, selain pempek, Kota Palembang juga memiliki kuliner lain yang menggugah selera, namanya pindang ceker. Perpaduan rasa asin, asam, dan pedas yang berasal dari irisan tomat dan nanas serta cabai rawit membuat menu yang satu ini sangat cocok disantap saat jam makan siang. Resep pindang
merupakan masakan khas Palembang yang cukup populer dan digandrungi banyak orang. Namun siapa yang sangka, menu ikan atau daging dengan kuah kuning khas Nusantara ini cocok juga diganti dengan ceker ayam, seperti kreasi ibu rumah tangga di Komplek Bukit Sejahtera Poligon Ilir Barat 1, Palembang. Rasa kuah pedas asam yang berpadu dengan lembutnya daging ceker membuat pemburu kuliner jadi ketagihan. Proses pembuatannya pun tak begitu sulit. Awalnya, ceker yang telah dicuci bersih direbus hingga empuk. Selanjutnya, ulek semua bumbu yang sudah disiapkan hingga halus. Lalu campur dan rebus kembali dengan ceker hingga mendidih. Dan pinang ceker pun siap disantap dengan nasi putih. Pinang ceker. Gimana rasanya? Gurih, enak, rempah-rempahnya tuh terasa banget di mulut. Tulangnya juga lembut, nggak amis. Terus cekernya gimana berpadu dengan kuah tadi? Rasanya tuh maknyus banget. Soal harga, jamin sangat ramah di kantong karyawan atau pelajar. Harganya itu sangat terjangkau di kantong ibu-ibu. Berapa dulu? Ibu-ibu karyawan itu mulai dari 10.000. 10.000 kalau sudah sama nasi itu lengkap sama lalapan dan rebusan itu hanya 15.000. Nah, bagaimana pemirsa? Jika ke Palembang, jangan lupa mencicipi menu yang satu ini atau Anda bisa membuatnya sendiri di rumah ya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, Ayus melaporkan. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud akan menggelar kampanye kreatif bertajuk Gelaran Harapan Jutaan atau Hajatan Rakyat di Gelora Bung Karno Sabtu siang ini. Bagaimana persiapan di lokasi? Sudah bergabung bersama kami, Salam Rahmat dari GBK, Senayan Jakarta. Salam, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, selamat siang Juno dan juga pemirsa. Hingga saat ini berbagai persiapan ini sejatinya masih terus dilakukan di Gelora Bung Karno Jakarta dalam rangka untuk menyambut dari gelaran yang bertajuk dari persiapan sendiri ini yang bertajuk Kampanye Akbar Hajatan Rakyat atau Harapan Jutaan Rakyat dan juga konser Salam Metal 03 untuk menang total di Pilpres 2024 ini yang rencananya ini akan digelar pada pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Di mana diprediksi untuk jumlah massa yang hadir ini akan ada sebanyak kurang lebih 134.000 relawan pendukung dari Ganjar Mahfud yang akan menghadiri ke Gelora Bung Karno Jakarta. Di mana yang datang sendiri ini bahkan di luar dari prediksi yang sudah ditentukan oleh tim TPN sebelumnya. Yang mana untuk padahal sebelumnya yang datang ini hanya ada sekitar kurang lebih 134.000 datang dari Jakarta, Banten dan juga Jawa Barat. Namun kalau dari pantauan kami di lapangan, begitu Jodoh dan juga pemirsa, bahwasanya ini memang ada sebagian dari relawan pendukung yang datang dari kawasan Jawa Tengah, yang bahkan juga berdasarkan pemantauan yang kami lakukan juga hingga saat ini, bahwa untuk relawan pendukung ini memang sudah berdatangan sejak pagi hari tadi, yang bahkan tidak sedikit juga relawan pendukung yang tadi datang dengan menggunakan bus yang sudah disewanya, begitu, bahkan ini datang banyak sekali bus-bus yang sudah datang di kawasan Gelora Bung Karno Jakarta ini. Di mana dapat kami informasikan juga kepada Anda, Juno dan juga pemirsa, bahwasanya untuk rencananya untuk acara sendiri ini akan digelar pada pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat nanti hingga pukul 17.47 waktu Indonesia bagian Barat. Dan nantinya untuk dari Capres dan juga Cawapres Ganjar dan juga Mahfud ini akan menyampaikan orasi politiknya pada sore hari nanti. Kita akan saksikan secara bersama nantinya acara akan digelar pada siang hari nanti. Juno. Baik, terima kasih Salam Rahmat atas laporan Anda langsung dari GBK Senayan Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Sivitas Akademika dan guru besar dari sejumlah kampus ramai-ramai membuat petisi yang berisi kritikan untuk Presiden Joko Widodo karena dinilai telah menyimpang dan melanggar etika dalam berdemokrasi. Munculnya petisi dari sejumlah kampus ini harusnya menjadi tamparan keras bagi Presiden Jokowi yang terlihat cawe-cawe dalam penyelenggaraan Pilpres 2024 sehingga terkesan ingin melanjutkan kekuasaan. Segala bentuk tindakan. Penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan. Universitas Indonesia mengeluarkan petisi atau pernyataan sikap untuk mengkritisi sepak terjang Presiden Joko Widodo beberapa waktu belakangan ini. Dalam petisi yang dibacakan Ketua Dewan Guru Besar UI ini, pihaknya merasa terpanggil untuk memulihkan demokrasi Indonesia.
Dan kami juga sepakat bahwa setiap universitas harus melakukan langkah-langkah, baik secara individual maupun secara kelompok, untuk bisa menjalankan dan menjamin agar ke depan ini kita memiliki pemilu yang benar-benar diinginkan oleh rakyat Indonesia. Selain Universitas Indonesia, sejumlah universitas lainnya seperti Universitas Islam Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin Makassar, dan Universitas Andalas Padang juga telah mengeluarkan petisi. Mereka menilai Presiden Jokowi melanggar etika berdemokrasi serta melakukan politik dinasti. Alih-alih tertampar atas petisi yang dikeluarkan sejumlah universitas, Presiden Jokowi justru hanya menanggapi santai petisi tersebut. Tanggapan ya, itu ya. Seruan yang dikeluarkan sejumlah universitas ini setidaknya menjadi harapan bagi masyarakat di tengah lemahnya demokrasi bangsa. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, menyusul kampus-kampus lain, kini giliran Universitas Padjadjaran Bandung yang menyampaikan petisi berisi kritikan terhadap Presiden Joko Widodo. Pernyataan sikap berjudul Seruan Padjadjaran tersebut mengeluarkan 7 poin utama yang menjadi keprihatinan. Seruan Padjadjaran disampaikan bergantian, mulai guru besar, dosen hingga mahasiswa di gerbang utama kampus di Pati Ukur. Pernyataan sikap berjudul Seruan Padjadjaran ini berisi seruan selamatkan negara hukum yang demokratis, beretika, dan bermartabat. Salah satu yang menjadi seruan adalah soal sikap presiden yang harusnya menjadi contoh keteladanan dan kepatuhan terhadap hukum dan etika, bukan justru menjadi pelanggar etika. Presiden dan elit politik harus menjadi keteladanan, kepatuhan terhadap hukum dan etika, bukan justru menjadi contoh melanggar etika. Apa yang diucap tidak sesuai dengan kenyataan. Selain menyoal etika, ada 6 poin utama lainnya yang menjadi keprihatinan.